Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Kalian ingin membuat lampu selfie USB sendiri seperti ini? Ini juga dapat digunakan sebagai lampu senter. Menurut saya ini terang sekali. Oke, alat ini saya beri nama selfie lamp. Bahannya ini gunakan yaitu satu LED HPL 1 watt. Harganya ini sekitar Rp2.000 per buah. 2 USB, 3 lensa, 4 satu buah resistor. Yang penting bila kalian ingin membuat, karena LED HPL ini banyak jenisnya. Misal di sini HPL yang saya gunakan 1 watt. Ini mempunyai spek tegangan antara 3 sampai 3,4 volt dan arusnya sekitar 200 mA sampai 300 mA. Ingat speknya berbeda-beda, ini hanya contoh. Misal kita ingin menggunakan pada HP yang sudah OTG atau power bank yang mempunyai tegangan 5 volt, maka agar tidak panas dan nyalanya terang, saya menggunakan patokan tegangan tengah saja dari spesifikasi yaitu 3,2 volt dan arusnya yang saya gunakan 100 mA saja. Dengan ini maka didapat resistor sekitar 18 ohm dan akan saya pasang resistornya yang mendekati tapi lebih besar yaitu 20 ohm. Kemudian positif negatif USB jangan sampai terbalik. Tapi bila terbalik tidak akan merusak, hanya tidak nyala saja LED-nya. Jadi positifnya saya beri resistor 20 ohm. Sedangkan pada LED HPL untuk menentukan negatif dan positifnya, kalian perhatikan kaki-kakinya. Yang ada lubangnya seperti ini artinya negatif. Lalu saya beri kabel positif negatif, yang positif saya gunakan warna merah. Kemudian saya beri lubang untuk kabel keluar. Dan saya solder kabel ke LED HPL. Ingat jangan terbalik positif negatifnya. Satu lagi yang penting, pemasangan LED HPL ke lensa ini sudah diciptakan pas sekali. Jadi kalian tekan saja LED HPL-nya ke lensa seperti ini. Kemudian kalian tes dahulu hasilnya, bila tidak menyala, kalian balik saja posisi kaki LED HPL-nya. Bila sudah menyala, kalian rapikan dan letaknya terserah kalian. Di sini saya menggunakan lem tembak untuk pegangan. Selesai. Karena saya kurang pede untuk mencoba selfie, saya tidak coba. Tapi saya yakin akan sangat membantu bila kalian selfie, terutama pada malam hari. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.